Hadirin yang berbahagia, sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk dapat mempercepat target SDGs terkait penghapusan kemiskinan ekstrim yang semula tahun 2030 menjadi tahun 2024, disediakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau data P3KE, yaitu berupa data individu atau keluarga maupun geospasial yang telah dilengkapi dengan peringkat kesejahteraan dan memuat berbagai variabel sosial ekonomi. Data P3KE dapat diakses melalui laman p3ke.kemenkopmk.go.id. Untuk itu, kami mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Bapak Presiden, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhajir Effendi, untuk menyerahkan secara simbolis data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dan dilanjutkan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Berkenan kepada Bapak Presiden untuk foto bersama. Kepada Menko PMK, Menteri PUPR, dan Gubernur Jawa Timur, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati para Kepala Badan dan Komisi Setingkat. Yang saya hormati para Gubernur seluruh Indonesia, yang saya hormati para bupati, wali kota dari seluruh tanah air, yang saya hormati para pangdam, kapolda, kajati, serta para direksi BUMN, tamu undangan yang berbahagia. Sudah sering